Kami sentiasa tekankan as a team, as a family, itu yang kami buat. Dan kami tak memberi tekanan kepada pada tim. Kami buat macam mana seperti yang kami lakukan sebelum-sebelum ni, sentiasa enjoy, tak perlu rasa tertekan untuk mengharungi setiap pemain lah. Bukan setakat untuk saya, untuk tim, untuk diri sendiri punya achievement, untuk club, bagi saya itu lebih penting lah. Dan sebagai pemain, setiap pemain mesti akan ada target tersendiri untuk mencapai sesuatu. So bagi saya itu adalah individu punya target lah. Okay, bagi saya Uni KL favourite sebab ramai national player dekat sana seperti Razi, Marhan, Syuk, Tengku, Ashran. So kita kena study betul-betul lah. Untuk menang game kita kena study betul-betul dan kerja kuat dalam game lah. Okay, bagi saya ini peluang terbaik THT. Kalau nak tengok sejarah lama, memang TXT banyak kali menang. So buat masa sekarang, dalam setahun dua ni Uni KL memang tengah top. So kita kena bagi 100% lah, bagi all out dekat final esok. Kita orang kata biar dah habis game biar puas lah. Kita terima lah apa keputusan. Okay, tanggungjawab ni Coach Rajin bagi dekat saya, Captain, untuk tahun 2021 ni. So saya ambil benda ni sebagai tanggungjawab lah. Memang besar dan saya akan deliver sebaik mungkin apa-apa pun.